Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyon Dong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyon Dong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Penyanyi Kai Bahar terlibat dengan kemalangan jalan raya ketika dalam perjalanan pulang untuk pulang ke kampung halamannya di Perlis. Kejadian yang berlaku pada awal pagi Selasa itu menyebabkan kereta BMW putih miliknya mengalami kerosakan selepas terlanggar sebiji tayar lori yang tiba-tiba muncul ketika menggunakan labu raya baru Lebah Gelang menuju ke labu raya utara selatan. Kai menerusi satu perkongsian yang dilakukan di Instagram story miliknya berkata, sepanjang bulan ini dia kerap pulang ke Perlis kerana keadaan kesihatan ibunya Rosna Muhammad 61 tahun yang tidak begitu baik. Bulan ni saja sudah beberapa kali balik Perlis tapi kali ini tak dapat sampai Perlis sebab terlanggar tayar lori tengah labu raya. Alhamdulillah tiada benda serius sesinak pujuk mak pergi hospital gagal kali ini, ujur Kai Bahar yang berhasrat untuk membawa ibunya melakukan pemeriksaan kesihatan. Terdahulu, penyanyi lagu Luluh itu pernah berkongsi tentang keadaan kesihatan ibunya yang semakin merosot akibat sakit buah pinggang. Malah pada tahun lalu, ibunya dimasukkan ke unit rawatan rapi di ICU di Hospital Kuala Lumpur kerana sakit sama. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.